Nana Mardiana dan anak menangis saat pemakaman Imam S. Arifin. Di tempat pemakaman umum TPU, Beringin di Desa Kalianget Timur, Sumenep, Madura. Tempat jenazah Imam S. Arifin dimakamkan. Nana Mardiana, mantan istri Imam S. Arifin dan ketiga anaknya Indra, Resti, dan Dinda ikut mengiringi prosesi pemakaman. Resti Restami Arifin terlihat khusyuk sebelum tak kuasa menahan tangis jelang detik-detik jenazah ayahnya, Imam S. Arifin dimasukkan ke liang lahat, Sabtu siang. Kempalan. Ratusan pentaksia ikut mengantar jenazah Imam S. Arifin dari rumah orang tuanya di Jalan Gesik Putih Barat, Desa Kalianget Timur, Kalianget, Sumenep menuju peristirahatan terakhirnya. Takbir dan tahlil mengiringi pemakaman pedangdut legendaris, Imam S. Arifin, Sabtu siang, tanggal 18 Desember tahun 2021, jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum jenazah Imam S. Arifin diberangkatkan ke TPU Beringin, Desa Kalianget Timur, Sumenep, Sabtu siang. Sebelum diberangkatkan ke TPU Beringin, jenazah Imam S. Arifin disalatkan terlebih dahulu oleh ratusan warga di teras rumah ortu almarhum. Nana Mardiana mengaku terakhir kontak dengan almarhum sejak almarhum keluar dari lembaga pemasyarakat. Pembicaraan dalam telepon saat itu, berbicara soal musik dan royalti. Nana berharap almarhum kembali berkarya menyapa para penggemarnya di tanah air. Terakhir kontak saat keluar dari LP, berbicara masalah lagu, royalti, karena anak yang menerima royalti.
Doa saya Mas Imam ditunggu banyak penggemar, semua berharap Mas Imam akan berkarya lagi dan sehat, tetapi Mas Imam memilih pulang kampung, terang Nana di TPU Beringin, Kalianget Sabtu siang. Nana Mardiana ikut mengiringi prosesi pemakaman jenazah Imam S. Arifin di TPU Beringin, Desa Kalianget Timur, Sumenep, Sabtu siang. Pesan beliau kepada anak-anak untuk tidak meninggalkan salat, tambah Nana. Kepergian Imam S. Arifin secara mendadak cukup mengejutkan banyak penggemarnya. Sadei Gosal, teman akrab almarhum Imam mengaku kaget pada Jumat siang ditelepon temannya yang mengabarkan Imam sudah wafat. Sebab, Kamis malam, Sadei masih ditelepon Imam untuk bertemu. Imam S. Arifin tiba di Sumenep tanggal 21 November tahun 2021. Hampir setiap hari, Sadei bersama Imam S. Arifin menemaninya untuk bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat lamanya. Seperti disampaikan Orang Sumekar kepada kontributor Kempalan, Jumat malam. M. Ilyas nama asli akun FB Orang Sumekar mengaku kaget waktu dirinya ditelepon Sadei Gosal sewaktu Imam S. Arifin minta diantar hendak main ke rumahnya di Perum Bumi Sumekar. Almarhum Imam itu pribadi yang humble dan open-minded. Meski pernah punya nama besar sebagai superstar sebagai artis dangdut yang menasional. Tapi tetap seperti dulu, rajin mendatangi rumah teman-temannya. Jadi, saya benar-benar kehilangan, cerita Ilyas via WhatsApp, Jumat malam. Imam Sunaryo Arifin nama lengkap Imam S. Arifin mengembuskan napas terakhir pada usia 61 tahun. Tepat di hari Jumat tanggal 17 Desember tahun 2021, pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan menuju RSUD Sumenep setelah tak sadarkan diri di rumah tetangganya yang menjadi tempat main masa kecilnya. Kedatangan Imam S. Arifin ke Sumenep untuk pengobatan setelah setahun terserang stroke. Kejadian aneh tadi siang, hingga mantan istri sempat pingsan saat jenazah Imam S. Arifin dimakamkan, tangisan sang putri menuai kesedihan. Jenazah Imam S. Arifin dimakamkan di kampung halamannya di Kalianget, Sumenep, Madura. Nana Mardiana, mantan istri Imam S. Arifin sempat pingsan saat mengikuti pemakaman mantan suaminya. Nana datang bersama tiga anaknya hasil pernikahannya dengan Imam S. Arifin yakni Indra, Resti, dan Dinda. Mereka ikut mengantar jenazah Imam ke TPU Beringin tempat peristirahatan terakhirnya. Saya mengantar anak-anak melihat pemakaman ayahnya yang meninggal kemarin, ujar Nana Mardiana kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 Desember tahun 2021. Dari pengamatan detik.com, awalnya Nana masih tegar saat prosesi awal pemakaman. Namun saat jenazah dimasukkan ke liang lahat, Nana mulai goyah. Terlebih setelah salah